Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua L2 Dikti Wilayah 11 atau yang mewakili Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau dan jajarannya, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Riau, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Profesor Dr. Mubarok dan segenap Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Riau, para pejabat sipil maupun militer yang kami muliakan, serta para wisudawan, wisudawati, dan tentu saja orang tua wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam wisuda yang pesertanya alhamdulillah walaupun dibatasi bisa mengikuti secara offline atau luring di tempat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat sampai hari akhir kelak. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi para wisudawan, wisudawati, orang tua, ataupun juga para wali mahasiswa, maupun juga bagi dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Riau. Para wisudawan sudah memenangkan dari suatu perjuangan panjang selama sekitar mungkin 4 tahun, 5 tahun ya, di satu jenjang pendidikan yang hari ini saudara memperoleh ijazahnya. Kemudian juga para orang tua sudah memenangi dari situasi di mana pengorbanannya untuk mendukung kuliah anaknya dengan dana, tenaga, energi, dan doa berhasil mewujud dengan lulusnya para wisudawan wisudawati kali ini. Dan tentu saja para pendidik yang berada di Universitas Muhammadiyah Riau dan juga para pengelolanya, ini merupakan suatu kemenangan karena proses pendidikan yang dijalankan berhasil meluluskan sebanyak lebih dari 700 wisudawan, wisudawati yang akan diwisuda selama 10 hari ke depan. Selanjutnya, atas nama Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, tentu saja saya mengucapkan selamat kepada segenap wisudawan-wisudawati semuanya. Semoga saudara dapat mengabdikan ilmu saudara bagi negara, bangsa, agama, umat manusia, tentu saja kepada keluarga saudara sendiri. Mulai saat ini, saudara telah menjadi bagian dari ratusan ribu alumni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya berharap saudara dapat menjaga nama baik saudara sendiri, menjaga nama baik almamater Universitas Muhammadiyah Riau, dan juga nama baik persyarikatan. Saudara selanjutnya juga menjadi Duta Persyarikatan Muhammadiyah dimanapun saudara berada. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, saudara pada hari ini di wisuda dalam suasana yang mungkin tidak terlalu membahagiakan, berbeda dengan wisuda-wisuda sebelumnya yang pernah terjadi di UMRI ini, bahkan di seluruh perguruan tinggi lain di Indonesia dan global sekalipun juga.
Saudara diwisuda dalam suasana dunia dilanda pandemi COVID-19 yang membuat wisuda kita kali ini tidak bisa dilaksanakan sekaligus secara bersamaan seperti yang sudah biasa kita lakukan. Wisuda kita berlangsung beberapa sesi selama 10 hari. Saya kira ini pertama kali dilakukan oleh UMRI dan juga perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya, ya karena wabah pandemi COVID-19. Saudara juga lulus pada situasi dunia berada pada era Industrial Revolution 4.0, yang dalam era ini tentu saja persaingan-persaingan bagi para sarjana juga ataupun para tenaga kerja umumnya ketika masuk ke bursa kerja menjadi sangat sulit dan kompetitif. Karena COVID juga, saudara, ekonomi Indonesia dilanda resesi seperti hampir semua perekonomian di dunia ini. Implikasinya, ketika saudara lulus pada situasi yang tidak begitu menyenangkan ini, ketika ekonomi Indonesia dilanda resesi, kita melihat bahwa banyak korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan itu mengalami kebangkrutan atau mengalami kemerosotan aktivitasnya. Dalam situasi seperti itu, terjadilah pemutusan hubungan kerja. Terjadilah perlambatan kegiatan perekonomian yang juga mengakibatkan terjadinya perlambatan rekrutmen tenaga kerja yang baru. Yang artinya apa? Tidak mudah bagi saudara sekarang untuk memperoleh, bahkan juga untuk menciptakan pekerjaan. Itu tantangan berat yang saudara hadapi. Jadi beda ya dengan pada masa lalu. Apalagi kalau dibandingkan dengan ketika saya masih mahasiswa dulu. Ya. Ketika saya lulus menjadi sarjana, rasanya mau bekerja apapun juga menjadi sangat mudah. Ya. Itu terjadi pada tahun 80-an, awal tahun 80-an. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pekerjaan kalau kita sudah sarjana. Tapi sekarang ketika saudara lulus dan lebih-lebih pada era di mana persaingan sudah sangat ketat dan juga dunia mengalami resesi ekonomi, maka tantangannya menjadi sangat berat. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, saudara jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena apa? Paling tidak, ketika saudara kuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI sudah memberikan berbagai bekal kepada saudara. Baik itu hard skill maupun soft skill. Hard skill misalnya saudara diberikan kompetensi keilmuan, kompetensi keterampilan, kemudian juga kompetensi karakter atau akhlakul karimah, itu sudah diberikan semua. Soft skill juga saudara sudah diberikan semangat-semangat, spirit untuk selalu bekerja keras dengan semangat pantang menyerah, disiplin, jujur, berintegritas. Itu modal yang saudara miliki ketika saudara keluar dari Universitas Muhammadiyah Riau ini. Jadi saudara jangan merasa khawatir, jangan merasa menyerah dengan situasi yang memang sangat berat tantangannya ketika saudara lulus ini. Tetapi juga saya mengingatkan, tadi saya katakan kita ini berada pada era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan dunia itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Dari waktu ke waktu terjadi perubahan yang perlu disikapi, direspon dengan mungkin peningkatan-peningkatan knowledge, peningkatan-peningkatan skill yang baru. Nah, oleh karena itu apa? Saudara tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Belajar itu apa? Saudara bisa misalnya terus belajar di S2 dimanapun. Apakah di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atau di perguruan tinggi lain, itu pendidikan formal. Tetapi kalau tidak bisa S2, tidak bisa S3, saudara bisa masuk ke lembaga pendidikan non formal, pendidikan informal. Jadi saudara bisa belajar dimanapun juga, bisa di tempat kursus, bisa di tempat training, bisa juga belajar dengan lingkungannya. Artinya apa? Tadi saya katakan,
teruslah meningkatkan ilmu pengetahuan, ya, baik itu melalui pendidikan, lembaga pendidikan formal, informal, ataupun juga non-formal. Jangan sampai nanti saudara masuk kepada golongan-golongan yang tidak memperoleh pekerjaan. Karena bagaimanapun juga, para misionaris-misionaris sekalian, ya, saat ini ya, lulusan perguruan tinggi itu banyak yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Angkanya lebih 600 ribu orang. Itu lulusan perguruan tinggi saja. Itu lulusan D1, D2, D3, maupun juga lulusan S1. Padahal setiap tahun, ada 1,2 juta lulusan perguruan tinggi baru di Republik Indonesia ini. Baik itu dari PTN maupun PTS. Yang ingin saya katakan adalah, saudara sekalian, persaingan itu cukup ketat, ya, tetapi jangan merasa khawatir kalau yakin, ya, tadi, ya, saudara sudah memiliki, ya, hard skill, saudara sudah memiliki soft skill, ya, dan juga semangat kerja keras, semangat kerja cerdas, dan juga kerja yang ikhlas. Saya kira itu pesan saya kepada para wisudawan dan wisudawati sekalian, ya. Dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, kepada segenap manajemen dari Universitas Muhammadiyah Riau, baik itu BPH, kemudian juga rektor yang dipimpin oleh Profesor Dr. Mubarok dan jajaran wakil rektor, dekan, kaprodi, dan seterusnya, juga tentu saja dukungan dari pimpinan Muhammadiyah Wilayah Riau yang bagaimanapun juga selalu mensupport Universitas Muhammadiyah Riau ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua, wali, para wisudawan wisudawati semuanya yang telah mempercayakan anak-anaknya, kerabatnya, untuk kuliah di UMRI yang merupakan satu dari 164 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Kami yakin sekali bahwa tidak sepenuhnya harapan Bapak Ibu sekalian ketika menitipkan putra-putri ataupun kerabatnya di kampus Universitas Muhammadiyah Riau ini yang terpenuhi semua. Untuk itulah kami mohon maaf dan kami mengharapkan kritik-kritik yang konstruktif, ya, bagi kemajuan UMRI khususnya dan perguruan tinggi Muhammadiyah pada umumnya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari sambutan yang saya sampaikan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.